Welcome back to my channel. Sore ini aku akan ajak kalian jalan-jalan melihat situasi dan kondisi terkini di kawasan Sanur yang lagi hits di Bali. Sanur Bali adalah kawasan yang paling terkenal di Pulau Dewata ini ya teman-teman. Memiliki banyak pantai yang sangat indah. Selain terkenal akan sunrise-nya, di pantai Sanur banyak sekali kafe-kafe cantik di sepanjang pinggir pantainya yang menjadi tempat favoritnya tongkrongan para turis asing ketika liburan ke Bali. Dan inilah salah satu yang menjadi daya tarik wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Kafe-kafe cantik ini menyediakan berbagai macam menu hidangan yang lezat. Kalian juga bisa memesan kopi ataupun snack sembari melihat keindahan pantai Sanur ini. Oke teman-teman, kita sudah berada di parkiran Pantai Semawang Sanur. Untuk tiket masuk di Pantai Semawang Sanur ini gratis ya teman-teman. Cukup membayar parkir untuk motor Rp2.000 dan mobil Rp5.000. Situasi jalanan Sanur hari ini lumayan ramai sekali dan cuaca Bali hari ini juga sangat cerah sekali. Dan aku ambil video ini tepat pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Oke teman-teman, dan sore ini aku akan ajak kalian jalan-jalan menyusuri Pantai Semawang Sanur ini sampai ke Pantai Duyung. Karena letak kedua pantai tersebut berdekatan ya guys. Bagaimana situasi dan kondisi Pantai Semawang dan Pantai Duyung sore ini? Ikutin terus video aku ya guys, jangan sampai di skip. Pantai Semawang Sanur ini sangat nyaman dan tenang sekali ya guys. Kalian wajib kesini kalau kalian liburan ke Bali. Pastinya akan menambah pengalaman liburan kalian menjadi lebih seru dan menyenangkan. Banyak sekali daya tarik di Pantai Sanur ini ya teman-teman. Salah satunya pantai ini juga menyediakan persewaan sepeda. Kalian bisa berkeliling pantai dengan naik sepeda sembari menikmati keindahan pantai sore ini. Selain bersepeda, kalian juga bisa berolahraga jogging karena pantai ini menyediakan khusus jalur jogging track buat wisatawan yang ingin berolahraga jogging. Menurut aku, waktu yang tepat untuk bersepeda pagi hari ya teman-teman, saat udara masih segar dan bisa menikmati pemandangan matahari terbit yang sangat mempesona. Oke teman-teman, kita jalan kaki mendekati bibir Pantai Sanur ini ya guys, melihat situasi dan kondisi Pantai Sanur hari ini. Dan terlihat di sini pantainya lagi surut ya teman-teman. Yang menjadi daya tarik utama Pantai Semawang Sanur ini adalah banyaknya kafe-kafe cantik di sepanjang pinggir pantai ini ya teman-teman. Dan banyak perahu-perahu nelayan yang parkir berjajar di sepanjang bibir pantai ini. Inilah yang menjadi view Pantai Sanur menjadi begitu sangat cantik. Banyak wisatawan yang menjadikan pantai ini sebagai spot foto terbaik dan sangat estetik ya guys. Pastinya kafe-kafe cantik ini menjadi favorit tongkrongan para wisatawan asing maupun
maupun lokal ketika mereka liburan ke Bali. Dan juga ada toko pernak-pernik dan oleh-oleh khas Bali ya guys, toko baju Bali, serta toko yang jual outfit pantai lengkap. Kalian wajib kesini ya kalau kalian liburan ke Bali. Pastinya akan menambah pengalaman liburan kalian menjadi lebih seru dan menyenangkan. Oke teman-teman, kita lanjut jalan kaki menyusuri Pantai Semawang Sanur ini dan kita akan jalan kaki sampai di Pantai Duyung yang letaknya juga dekat dengan Pantai Semawang ini ya guys. Bagaimana situasi dan kondisinya? Terus ikutin video aku ya, jangan sampai di skip. Dan terlihat di sini banyak sekali wisatawan yang berjalan kaki, ada juga yang berolahraga jogging maupun bersepeda. Banyak kafe-kafe cantik yang sangat estetik dan instagramable di sepanjang bibir pantai Sanur ini. Juga banyak turis asing di dalamnya ya teman-teman. Kafe-kafe ini juga menyediakan berbagai macam makanan dan minuman. Pastinya sangat lezat ya teman-teman sembari menikmati keindahan pantai Sanur sore ini. Dan terlihat di sini pantainya juga sangat bersih, berpasir putih dan sangat terjaga kebersihannya. Ada perahu yang parkir di sepanjang pinggir pantai ini ya guys. Bali hari ini juga sangat cerah sekali. Berjalan-jalan di pinggir pantai Sanur ini, kalian berasa di luar negeri ya guys, karena banyak turis asing memadati kafe-kafe di pinggir pantai Sanur ini yang menjadi pusat atau tongkrongan favoritnya para bule yang berlibur ke Bali. Terlihat di sini juga ada bule yang berjalan kaki menikmati keindahan Pantai Sanur sore ini. Jika kalian ingin menginap di dekat pantai, sekedar info nih buat teman-teman, pantai ini juga dekat dengan berbagai macam hotel ya guys, dari hotel mewah hingga murah. Jadi sangat lengkap sekali ya teman-teman, Pantai Semawang ini dengan keindahannya sangat mempesona dapat kalian jadikan sebagai tempat berlibur dan refreshing ketika kalian sudah lelah bekerja. Spot terbaik ketika sunrise atau matahari terbit ya guys, Pantai Semawang Sanur sangat terkenal akan keindahan sunrise-nya. Maka dari itu, banyak wisatawan yang rela ke pantai lebih awal untuk menyaksikan keindahan sunrise Pantai Sanur ini yang begitu sangat menakjubkan. Memiliki ombak yang tenang dan berpasir putih, jadi kalian bisa berenang dengan aman. Sekaligus pantai ini juga menyewakan perahu kano ya teman-teman. Oleh karena itu, pantai ini juga menjadi tempat liburan yang cocok untuk dikunjungi bersama anak-anak. Namun tetap selalu berhati-hati ya teman-teman, dan perhatikan kondisi lingkungan serta tetap patuhi peraturan yang ada di kawasan wisata pantai ini. Thank you.
Di kafe-kafe pinggir pantai ini juga ada live musiknya juga ya guys. Jadi kalian bisa ngopi sembari mendengarkan musik yang disediakan di kafe ini. Sangat nyaman dan tenang ya guys. Banyak aktivitas di pantai ini. Pantai Semawang juga merupakan pantai yang sangat cocok untuk memancing ikan. Wisatawan juga bisa memancing dengan menyewa perahu. Alat pancing ikannya bisa bawa dari rumah ataupun menyewa di pantai ini. Nelayan bisa mengajak dan menunjukkan daerah mana yang cocok untuk memancing ikan. Dan buat kalian nih yang ada rencana ke Bali atau kalian yang pengen ke Bali tapi belum tahu kapan kesini, aku doakan semoga secepatnya segera liburan ke Pulau Dewata ini. Oke teman-teman, kita lanjut jalan kaki ya, ikutin video aku terus. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pantai Duyung. Situasi dan kondisi semakin sore semakin ramai aja ya guys, wisatawan yang baru berdatangan. Semoga video-video aku ini bermanfaat dan bisa merekomendasikan tempat-tempat wisata ketika kalian liburan ke Bali ya teman-teman. Terpantau di sini di Pantai Duyung juga banyak wisatawan yang berjalan kaki maupun bersepeda menikmati keindahan Pantai Sanur sore ini. Thank you.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Dan semoga video aku ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu video-video aku berikutnya ya teman-teman. Bye-bye.